masih di MGB For Your Pagi. Mantap sih. Jadi ya, keren, jadi tadi itu ya, pas lagi iklan Bapak kan ada ramai kabel gini. Bapak gini, aduh jangan. Kenapa sih? Malu Pak Robi. Malu, malu. Jangan malu Pak Robi. Pak Robi ini orang yang hebat. Kita butuh orang yang kayak Pak Robi. Tapi dengar Derby, ya. Benar enggak Pak Robi? Dulu katanya komunitas punk juga. Ah, dulu anak punk. Sebelum kayak sekarang. Ya. Tahun berapa itu? Tahun 2000 2008 lah. Jadi kalau anak pang ngapain aja sih? Zaman dulu biasanya ngapain aja? Ya, nggak ngapa-ngapain. Nongkrong. Iya nongkrong. Nyemok-nyemok gitu, nyemok-nyemok, santai-santai. Iya, intinya melakukan hal yang positif lah, bukan negatif itu. Oh, tapi bagus, anak pangnya bagus ya, berkarya. Iya. Memang anak pang itu semuanya begitu, baik dan berkarya. Oh, cuman tampilannya aja kali serem. Iya, jadi kadang-kadang. Ini dia tampilannya juga. Enggak, ini rambutnya. Enggak. Dulu waktu jadi anak pang rambutnya naik-naik. Iya naik. Beneran? Iya bener. Nanya beneran. Emang bener anak pang itu nggak pernah mandi? Kata siapa? Menanya, makanya nanya. Enggak lah. Kalau anak pang itu dulu kan biasanya dicatnya warna kuning. Sekarang dicat putih ya ini? Itu bukan. Itu uban. Maaf. Tau gak uban? Aku pikir saya dicat putih. Sorry. Soalnya cat putih itu murah. Oh iya, gratis ya. Iya, gratis. Sudah meninggalkan dunia hitam ya. Iya. Tapi Pak Robi kan sekarang kan bagi-bagiin buku, anak-anak. Dapat uangnya dari mana dong Pak Robi untuk membiayai hidup? Ya, saya kan bekerja serabutan apa saja lah. Tani, berdagang. Oh. Nah sekarang kan emang masih sempat untuk bertani dan berdagang juga? Iya. Sempat? Sempat. Jadi ya, saya bergerak di literasi itu ranarnya ibadah. Jadi ketika saya apa waktu luang ya kerja gitu. Jadi enggak diharuskan gitu loh. Oke, tapi kan udah berkeluarga? Iya. Istri gimana? Alhamdulillah dia mensupport. Oh, bagus. Awalnya juga saya izin dengan keluarga, dengan istri ketika saya melakukan hal seperti ini tuh bukan atas kemauan saya. Memang atas kemauan saya, tapi support dan semangat juga kan harus dari istri dan harus dari keluarga. Betul. Nah, waktu itu keluarga ya nggak merespon sih. Ya untungnya apa gitu. Tapi realistis manusiawi. Terus tapi ketika saya ngomong dengan istri saya dan alhamdulillah istri saya ya udah terserah sampean aja mas, kata orang niatnya baik. Yang penting niatnya baik gitu. Oke, makanya terima kasih untuk istri saya. Ada di rumah di Cirebon. Anak berapa? Belum punya anak ah. Oh, saya doain deh. Tapi ya. Amin. Alhamdulillah belum punya anak tapi membahagiakan banyak anak-anak di Indonesia. Iya. Katanya desa lain juga, desa-desa lain di Cirebon juga mengikuti gerakannya Mas Robi ya? Banyak. Senang atau enggak? Ya senang lah. Senang banget. Senang ya. Tapi ini juga istilahnya saya tidak akan merekrut orang Oh, tidak merekrut, biarkan mereka itu ikut. Oh, jadi banyak yang tergerak juga untuk melakukan hal yang sama. Tapi kalau ada orang yang pengen ikutan nyumbang buku ke tempatnya Mas Robi, nyumbangnya kemana Mas Robi? Iya. Ke alamat saya aja ada. Di mana? Yang RT3. Iya. RW5. Emang iya RT3 05? Iya. Apa sih? Bukan 05, jadi RT12 RW3. Oh, oh itu. RT12 RW3 Cirebon. Kecamatan Gresik. Masa nulis RT RW doang nyampe bukunya? Sebutin deh, Pak. Sebutin aja alamatnya, nggak apa-apa. Oh. Buat teman-teman yang mau nyumbang buku, silakan Mas Robi. Nama Robianto, alamat Desa Bayalangu, RT 12 RW 03 Kecamatan Gresik, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Kode pos 45164. Lengkap. Nih juga tapi bisa di Instagramnya FYP Trans7 ya. Iya. Nanti ada alamatnya, tanya ke adminnya FYP Trans7. Oke. Okay? Oke, berlomba-lomba dalam kebaikannya. Oke. Nah. Nanti aku nyumbang buku. Siap. Amin. Kalau orang rumah sekalian uangnya bukan. Iya, oke, siap. Oke. Aku sumbang 10 juta buat Robi. Wow. Ya. Siap. Wow, Terima kasih. Saya lagi ya. Tambahin. Saya tambahin buku. Buku tulis. Iya. Oke, siap. Nanti ada siapa? Tadi lu bilang katanya ada pelawak nomor 1 di dunia. Siapa? Apa? Ih, pokoknya lihat mukanya aja udah lucu. Temenan, sahabatan, tapi katanya pernah marahan. Siapa sih? Siapa? Saya tahu. Siapa? Jangan-jangan Ivan Hakim sama Ramji ya? Bukan tuh, bukan pelawak.
Kemudian kita sautin dia, Abdel Temon. Irfan, Irfan sama Ramzi bukan pelawak, tapi musuhan emang. Tapi hebat ya, ini juara pingpong nih. Iya dong. Iya. Artis-artis kalah pingpong semua sama dia. Atlet, atlet banget. Iya. Saya boleh duduk gak nih? Di bawah. Ini. Eh Pak, lo disuruh duduk, udah duduk aja nih. Iya. Enggak, biasa ngedudukin. Oh, biasa. Oh, iya. Biasa duduk. Ih, masa pelawak mukanya serius gitu dua-duanya ya? Dua-duanya gak, kayak pemain film. Politikus sih, kayak iya. Pelawak itu bukan dari mukanya, tapi dari kata-katanya. Contoh. Nih, orang nyangka gue mulutnya maju. Nah, ternyata. Padahal pala gue yang mundur. Dari kata-kata. Bukan mulutnya maju. Bukan maju. Ini palanya mundur. Persepsinya salah. Tapi kelemahan gue dari samping. Kenapa? Jangan dari samping. Kenapa? Ya begitu dah gitu. Iya. Emang nah, kalau dari belakang kayak apa? Hah? Kalau dari belakang kayak apa? Kayak Tengkurian. Oh, Tengkurian. Kalau dari depan kayak Tengku Wisnu. Kalau dari samping? Tengkuban Perahu. Nah. Iya. Mau nanya. Yeah. Nah kayak tadi gitu tuh latihan dulu atau udah janjian atau gimana? Oh spontan aja. Enggak, itu udah tahun 98 itu. Bahan 98. Oh iya. Mukanya mirip ya. Mirip apa? Enggak mirip. Lucu dong. Jadi kita lihat dulu ini. Cik Abdel sama Bang Temon. Nih. Udah melekat banget di otak kita kemana-mana. Berdua ini udah. Iya benar. Gak ada Abdel, ada Temon. Ada Temon, ada Abdel. Iya. Meskipun dulu pernah berantem. Kita lihat ini. Tuh. Itu. Apa Romi ini tahu enggak? Iya. Suka nonton enggak Pak Romi? Suka. Mana yang Abdel, mana yang Temon? Ya. Ayo, yang atau Abdel ini yang Bang Temon ini. Oh, berarti enggak sampai yang mana yang jelek banget ya. Tapi tadi saya rawat ya, di mana ada Temon pasti ada Abdel. Tapi kalau ada Abdel belum tentu ada Temon. Iya. Lagian Cing Abdel ninggalin temennya mama, Mama Dede ditinggalin. Iya. Sekarang Mama Dede ninggalin dia, Mama Dede bareng gua. Ah, iya. tapi kangen juga sih sama lagu-lagunya mereka. Lucu, siap terbahak-bahak. Siap, ayo. Paling lucu di dunia, ini dia, Abdel Temon. Ayo coba. Oke. Yang lucu itu loh, yang ayo. Mana yang lucu? Yang lucu, lagu-lagu di pleset-plesetan itu. Iya. Digabungin deh.